أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berjumpa kembali di Prajan TV. Pertama-tama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, selawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, tentunya dengan harapan semoga anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah doa. Doa ini sangatlah mustajab apabila anda mengamalkannya. Rezeki yang berlimpah dan berkah tentu menjadi dambaan setiap orang. Untuk menjemput rezeki tersebut, antara usaha dan doa harus berjalan beriringan. Ada dua macam rezeki yang diberikan kepada manusia. Pertama, rezeki lahir yang berkaitan dengan badan berupa materi, seperti kekuatan tenaga dan kesehatan. Kedua, rezeki batiniyah yang berkaitan dengan hati, seperti pengetahuan, kebahagiaan dan kegembiraan. Berikut doa meminta rezeki yang berlimpah, doa mengundang rezeki. Namun sebelum lanjut, saya mengajak anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini, agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki bagi siapapun yang dia kehendaki. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Sob ayat 36 yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Soba ayat 36. Sebagai hamba yang beriman, tentu akan selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa meminta kelancaran rezeki bisa dipanjatkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu anna. Setelah selesai berdoa ditutup dengan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bacalah doa tersebut setelah selesai solat fardhu. Insyaallah jika anda istiqomah mengamalkan doa tersebut, rezeki anda akan dimudahkan oleh Allah dan segala hajat anda akan terkabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan atas setiap rezeki. Wallahu alam, demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.